Sudarlun, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Kota Loksmawe, Kamis 12 September 2019 pagi berdemo di depan kantor BPJS Loksmawe. Aksi penolakan tersebut terkait rencana kenaikan iuran BPJS. Namun usai aksi, mahasiswa tidak langsung bubar, mereka malah duduk di halaman kantor tersebut. Selanjutnya, salah satu pendemo yakni Edi Fahruradi mengambil mic lalu mengajak semua yang hadir memanjatkan doa untuk almarhum Presiden ketiga RI, B.J. Habibie, yang telah meninggal dunia satu hari lalu. Terlihat juga personil kepolisian yang sedang mengamankan aksi dan para pegawai BPJS ikut berdoa. Doa pun berlangsung secara khidmat walau di bawah terik matahari. Setelah memanjatkan doa sekitar 10 menit, akhirnya mahasiswa membubarkan diri secara tertib. Kami dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi membuat doa untuk Presiden ketiga kita, itu Pak Harbin B.J. Habibie, yang telah meninggalkan kita. Beliau merupakan putra Presiden ketiga negara Republik Indonesia. Maka dari itu kami dari Loksmawe, Saiful Bahri, Serambi On TV. Sebagaimana rasa hormat kami pada Presiden Republik Indonesia.